Oke, tempinai sekarang ini kita mau pasang kransap dan kinsap, dan sekarang Mr. Babau dia akan pasang, dia taruh silikon di sini, oke. So di barang ini kalau kransap nih kita kena hati-hati, oke. Sekarang kita boleh lepas sudah nih bor nomor 8. Oke. Timing semi sudah ngam. Bila kita mau ikat nih cam, kita kena dari tengah-tengah dulu. Kita tidak boleh daripada siring. Kita kena tengah-tengah untuk tenggelamkan cam nih. Eh, sebab di sini sudah ngam ah. Timing cuma ngam kah? Ngam. Oke. Cun lah. Oke. Inilah senjata utama kalau kita mau buka cam BBT. Kalau di sini kita mau simpan di limbo. Harus pergi Bali lah. Jangan ambil risiko. Nanti pergi besok pergi Bali dia. Nanti dia bocor lagi, susah lagi. Syok-syok sudah cantik semua. Kan satu bor lagi. Nih, satu. Satu lagi. Dia paham nih yang saya mau macam mana, sebab kami ini macam penyerang sensasi sudah. Bukan, kicimnya. Nomor 10. Oke. Okay. Macam sensani sama James Bond, komunikasi baik. Nah. Jadi bila saya mau passing, dia tahu apa yang saya mau. Nomor 11 ah, 11. Ini semua ninap di camp ni, semua 11. Kalau dia tiada tulisan 11, janganlah pasang. Bukan dia punya itu. Kalau mau kasih kuat ini, mesti mau yakin lah dengan kekuatan tangan. Untuk belajar kasih kuat nomor 10 ini, kamu kena belajar yang kasih patanat dulu. Nah. Oke, semua sudah pasang. Mana ini? Pusing dulu. Kan dia tahu sudah saya mau apa? Dia tahu sudah apa saya bilang begini. Ah. Saya bangga juga seorang Okio tahan perasak lah. Sebab dia seorang yang tanggung jawab, eh, dia ada istri, dia ada anak, jadi dia pun mau maju juga. Kita bagi peluang sama orang macam begini. Jadi kamu nampak sudah kan, jangan bilang kerja ini kamu memilih bidang ini hanya separuh tiang. Nampak? Dia tahu sudah apa saya mau, dia taruh minyak. Nah, dia payah saya suruh tempatnya. Oke? Okay. Nah, sebab dia sudah 2 tahun sama saya. Dia tahu apa saya mau. Kan? Okay. Sekarang kita kasih pusing dulu kansap. Dia tidak akan melanggar sebab dia punya piston stop bawahnya.
kalau dia bilang macam 1.3 wira, 1. Anu yang haimnya, nah dia melanggar lah. Yes, cantik, cantik. Satu kali lagi, dia tanya, kuat sudah kita, kita kasih satu kali lagi. Kita akan dengar apa dia cakap. Oke, okay? Jangan kita hanya tahu diri kita sih enggak. Nampak sempena apa diri Ken. Oke, okay, cantik. Oh, saya mau ambil cap. Kita tutup dulu supaya tidak ada pasir yang masuk. Oh, ya. Besok baru pasang tukar dia punya tugas cap lah. Rasa pun masih cantik lah ini, lembut tuh ya, lembut. Jangan saya ada keras lah. Ambil screwdriver tajam, screwdriver tajam, kasih limpas deh, kasih limpas deh screwdriver. Nah, masih masuk. Kita tempenai, kita mau siap sudah, nanti kita next video. Okay? Apa-apapun, kalau kawan macam ni, seorang OKO, kita bagi peluang. Okay? Ingat itu.